Johor Darul Takzim JDT semakin hampir meraih gelaran juara Liga Super musim ini selepas membenam Melaka United MU 4-0 malam tadi. Kemenangan ke-14 daripada 17 perlawanan itu menyaksikan skuad Harimau Selatan terus melebar jurang mata dengan pencabar terdekat Perak. Bermain di Stadium Hang Jebat Melaka, pasukan pelawat membuat perjumpaan awal pada aksi separuh masa pertama menerusi Muhammad Safawi Rasid pada minit ke-31, namun berjaya dihalang penjaga gol tuan rumah Mamat Fazli Paat. Skuad Hang Tuah tidak mengerah kalah menerusi percubaan penyerang import Ifi Dayo Olusegun pada minit ke-35, tetapi penjaga gol JDT Mamat Farizal Marlias pantas menyelamatkan gawang. Percubaan pemain import MU Yahor Zubovic 2 minit selepas itu juga gagal apabila rembatannya melepasi palang gol. Skuad Harimau Selatan bagaimanapun berjaya meledakkan gol pertama buat JDT pada minit ke-40 hasil rembatan Fernando Marquez. Separuh masa kedua, JDT terus menguasai perlawanan selepas berjaya menjaringkan gol kedua pada minit ke-53 hasil jaringan Fernando Elizari. JDT terus memberikan asakan ke atas tuan rumah apabila Muhammad Safawi Rashid menjaringkan gol ketiga skuad Harimau Selatan pada minit ke-64. Beralih ke masa tambahan, JDT nyata tidak mensia-siakan peluang menambah jaringan melalui Muhammad Nazmi Faiz Mansur pada masa kecederaan sekaligus menyaksikan pelawat membawa pulang 3 mata. Berbaki 5 perlawanan, JDT kini berada di kedudukan yang lebih selesa untuk menggenggam gelaran juara Liga Super buat kali kelima berturut-turut.